Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayyuhafidzul ilma fa alaihi ayyulazima khamsa khisal." Barang siapa yang menginginkan agar bisa mudah mencerna ilmu, memiliki ilmu, memahami ilmu, menghafal ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, fa alaihi ayyulazima khamsa khisal, maka mesti baginya melazimkan 5 perkara. Jadi 5 perkara ini salah satu yang akan memudahkan bagi seorang penuntut ilmu untuk memudahkan mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Al-ula, salatul lail walau rak'atain. Yang pertama, harus membiasakan melazimkan mengerjakan salat malam walaupun hanya sekedar 2 rakaat saja. Orang yang senantiasa rajin melaksanakan salat malam walaupun hanya 2 rakaat dengan istiqomah, maka dia akan memudahkan mendapatkan kemudahan mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wasaniyatu dawamul wudu. Yang kedua, membiasakan untuk senantiasa mempunyai wudu. Ini yang akan memudahkan mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa thalithu at-taqwa fi sirri wal alaniyah. Kemudian yang ketiga, memiliki sifat takwa, baik dalam kondisi tersembunyi, sendirian, ataupun dalam kondisi alaniyah, dalam keadaan terang-terangan atau di banyak orang. Tetap dia senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, warabi'atu ayyakula itaqwi lali syahwat. Kemudian yang keempat, dia memakan makan makanan, dia makan bukan tujuan untuk syahwat, tapi dia makannya hanya untuk mendapatkan kekuatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wal khamisatu aswak. Yang kelima adalah menjaga siwak, senantiasa menjaga siwak. Maka 5 perkara inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memudahkan mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala.